Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunda Prabu, kali ini kakak saya ada unit kelas ya, kelas tahun 2019 di PT Ardi Matic ya. Kilometer sangat antik sekali di 22 ribuan ya sahabat. Dari depan seperti biasa, kaca-kaca lampu depan bening sekali sahabat, istimewa. Itu tambahan grill, ini aksesoris ya, bukan dari dealer resmi. Ada tambahan aksesoris grill, terlihat seperti apa, terlihat kokoh ya. Oh ini keras sekali sahabat, keras sekali sahabat, ini diketok. Oke, bagian lampu bening, fog lamp, okay, black seperti biasa. Ini ada list-listnya bagian bumpernya. Untuk cat, kondisi cat mulus kondisi cat, tidak ada ditemukan cacat sahabat ya. Sudah ada list-list chrome-nya, bagian kacanya terus telah dilapisi oleh kaca film Black Phantom. Kondisi di belakang ya, memang ini di sebelah belakang banget, sehingga untuk bagian bagasi tidak bisa dibuka, mohon maaf. Nah, untuk tutup tutup buka bensin sudah dilapisi dengan kru apa aksesoris ya, aksesoris tutup tangkinya. Lalu ini sudah ada aksesoris Rusty Ardi ya, Rust Sportivo maksudnya aksesorisnya. Oke, sistemnya smart NTK, start stop button, apa bisa manual bisa elektrik ya. Ini tinggal dibuka saja seperti biasa. Oh ini ada list-listan ciri khas TRD Rush ya, plastik ya, ciri khas TRD Sportivo. Nah untuk bagian bannya menggunakan pelek HRS ya. Untuk bannya itu sangat tebal sekali ya sahabat, masih kondisi masih bagus di 95% 97 mungkin ya, karena ini masih ada kutil-kutil kecil ya, belum botak ya. Ini masih istimewa, bannya juga tahun 19 sahabat. Oke, kodenya mungkin saat pembelian mobil baru yang punya langsung ganti ke aksesoris kayaknya, jadi langsung ganti pelek. Peleknya ganti sama yang apa namanya itu modifikasi. Oke, kita cek interior. Cek interior. Sudah dilapisi bungkus jok ya. Bungkus jok, kita nyalakan saja sahabat. Oke, sudah dilapisi dengan bungkus jok. Itu plafon-plafon bersih sahabat. Oke. Bagian belakang juga sudah dilapisi. Monitor sudah touchscreen. Bawaan dari Toyotanya langsung, ini AC digital, transmisi matic, console box, ya, ini sudah dilapisi juga dengan cover ya. Oke, ini untuk multimedia ya, ini untuk telepon, start stop button engine, nah, ini untuk Walkman di sini juga sahabat ya, ada aksesoris tambahan. Saya kurang tahu ya untuk ini. Mungkin nanti bisa dicoba kalau sahabat ada yang berminat. Kita nyalakan mesinnya, cek kilometer ya. Kilometer 22.000 sahabat. Maaf ini agak terang dari kamera HP. Nah ini 22.012. Istimewa sekali ya. Tahun 2019 kilometer 22.000. Oke, bagian dalam sangat istimewa. Kita buka bagian kap mesinnya. Wow, saya baru sadar ini di sini ada ini ya, apa namanya tuh, aksesoris ciri khas Rush ya, pijakan untuk pijakan door trimnya. Oke, oh iya, ini belum dijelaskan door trimnya dari kulit sintetis ya, ini bulu dru. Oke, terbuat dari plastik. Kita tutup saja. Kita cek bagian mesin sahabat.
Oke, mesin pencahayaan, pemakaian wajar ya, bukan wajar, pemakaian di bawah kewajaran. Ini unik sekali ya, 22.000 di tahun 2019 itu berarti sekarang tahun 2023 4 tahun pemakaian. Oke, 4 tahun atau 2023 2002 lah, anggap 3 tahun pemakaian lebih. Berarti 1 tahunnya sekitar 7.000 km. Sahabat mungkin jarang ya pakai mobil. Ada yang mungkin ada beberapa yang pakainya 7.000 setahun lah, tapi jarang sekali ya orang-orang sekarang pakai mobil 7.000 km per tahun. Oke. Bagian dalam mesin-mesin kering sangat istimewa. Tidak ada remes. Mesin kering. Mulus, bersih. Oke. Sini bagian apa namanya itu? Tulang-tulang. Tidak ada bekas ketok. Sangat rapi sekali. Langit, cok langit-langit. Oke. Sangat rapi, rapi sekali. Kasih Bandung Kota ya. Oh ya, untuk harga di 245 juta. Kalau misalnya mau nego silahkan ke showroom kami ya. Cek unit dulu saja biar enak. Untuk nomor penjualan saya cantumkan di deskripsi ya. Saya kasih voucher Rp500.000. Kalau misalnya apa ya, sahabat melakukan transaksi pembelian di showroom kami, voucher belanja ya, voucher belanja tambahan Rp500.000. Baik, terima kasih untuk review mobil Restiar di 2019 ini. Semoga cukup infonya bagi yang mau membeli mobil Rest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.